Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpung ingat nih ngupload, jarang-jarang ngupload. Hari ini ada kegiatan ke Muara Sipiongi, 2 jam dari ini Desa Ruburan Lombang. Saya masih di ujung Desa Ruburan Lombang. Hari ini ada kegiatan, ada kerjaan survei di 2 desa. Satu desa Pasar Muara Sipiongi, Kecamatan Muara Sipiongi. Pasti tengah Kecamatan Muara Sipiongi. Satu lagi di Desa Limau Manis, Kecamatan Muara Sipiongi. Jadi saya hari ini menuju ke sana. Kalau saya lihat di map, 2 jam sekian ke Limau Manis. Di Desa Ruburan Lombang, kegiatannya survei di hari Sabtu, berarti Sabtu produktif. Lama nggak buat video, jadi ngeroncos dulu saya. Puasa keberapa ya? Hari mulai puasa hari Kamis. Hari Kamis ke Kamis 8 tambah Jumat 1 hari ke 10 dari puasa Ramadan 1440 Hijriah. Semoga tidak ada yang bolong, lancar puasanya untuk semua yang menonton video ini. Amin. Harinya baru terbit. Tadi saya berangkat dari rumah jam 6.04. Kayaknya sekarang jam 6.18 kalau nggak 20. Jadi mataharinya masih kekuning-kuningan. Cahaya mataharinya masih. Sampai nanti di Muara Sipiongi, targetnya kalau nggak tengah 9, jam 9. Pelan-pelan saja. Desa Limau Manis kayaknya cantik. Saya tanya-tanya sama orang di Sipiongi, katanya sampai di ujung perbatasan baru belok kanan. Jadi ada tunggu selamat jalan dari Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, perbatasan dengan Sumatera Barat, Pasaman ya. Jadi masuk ke kanan katanya. Jalannya aspal atau jalan tanah? Saya tanya, katanya jalan aspal. Tapi sinyal katanya kurang bagus. Mudah-mudahan tidak terkendala nanti, soalnya perlu juga sinyal untuk mode GPS ya. Pagi-pagi. Oke lah guys, saya matikan dulu. Oh ya, sampai pas sampai laut. Pasar Kayu Laut, kalau tidak sedang pasar. Pasar, kalau tidak sedang pasar. Pasar Kayu Laut di hari Selasa. Ini di hari Selasa. Dari Desa Kayu Laut menuju tujuan hari ini. Selamat jalan dari Panyabungan Selatan di Desa Kayu Laut, Jembatan Merah. Untuk yang belum pernah, ini dia Jembatan Merah. Taman Jembatan Merah. Kita ke kanan menuju Kota Nompan.
karena Muara Cipongi berbatasan dengan Sumatera Barat. Kalau ke kiri ke Bekasi. Pesantren Maga oleh Haji Jenta. Ini pun sepi senyap. Kalau saya tadi pun ada menghafal dan sebagainya. Thank you.
panjang. Saya mau sendiri. Wow. Dan WNI ada di sini, guys. SPBU ya. Pagi ya, bocor. Pasar Kota Nopan Singingu. Ternyata hari ini Sabtu depannya. Makanya banyak tadi yang overload muatan mobilnya. Suasana pagi di pasar Kota Noben. Ada pete, ada sayur, ada kangkung, cabai. Seru ya, seru-seru. Pagi-pagi ini jam 7. Sintongga ini terminal Kota Nopan. Melalak dulu ke sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini pernah viral pada masanya. Desa apa ini namanya? Desa wisata Sabarang. Sabar orang jalannya pernah aku dikorupsi. Barang itu dia tempatnya, males saya ke sana, udahlah jalannya jelek. Sabarang udah balik. Wah, itu pagi-pagi keren sehat. Selamat jalan dari Kota Nopan.
Desa Kota Baru, Muara Sikoni. Baru sampai di Muara Sikoni guys. Sekarang jam 8.05. Berarti betul kereta satu jam 45 menit. Kota Baru kecamatan Muara Sikoni. Dari sini ke Desa Limau Manis katanya setengah jam lagi. Kayaknya masih juga sampai lepas. Kelurahan Pasar Muara Sikoni. Pasar Muara Sikoni SD 237 Mes Kumut. Di sini ada Mes Pemprov Sul. Kita lewat kali ya. Pantan sebelah kanan, Perahu sebelah kiri. Kita ke ujung dari Sumatera Utara. Ini Pantan, kecamatan satu lagi. Oke guys, sudah sampai di ujung Sumatera Utara. Kita
rasa si pangnya udah lewat kalau mau manis. Kita singgah dulu, singkul ujung Sumatera Utara. Tetap di jalur kiri, patuhi rambu lalu lintas. Selamat sampai tujuan Natal 148, penyambungan 73. Tinggal pada jauh ya. Oke.